kami akan gelorakan kewirausahaan dan melibatkan panji-panji himpunan pengusaha muda Indonesia di seluruh pelosok Pare-Pare. Beliau menginginkan yang terbaik untuk para pengusaha. Makanya di era hari ini jujur banyak hal yang membuat kita terlambat, ketinggalan. Namun apa yang dilakukan Pak Wali bisa menjadi bagian cerminan yang kita bisa lakukan untuk ke depan lebih baik dengan cara-caranya, dengan tangan dinginnya, dengan visionernya beliau bisa mengembangkan Pare-Pare lebih baik daripada daerah-daerah lain. Bahkan saya lapor tadi ke Papua bahwa Pak Wali ini membawa menghibahkan mungkin anaknya bahkan nantunya untuk berhimpi. Sebenarnya politik masuk di himpi karena ini adalah wadah yang menjadikan. Alangkah hancurnya negara ini kalau himpi tidak dijadikan. Pejabat negara sekarang ini semua latar belakang IPMI dan semua yang mampu penyelenggara negara maupun pejabat negara pasti sukses mengelola sebuah daerah karena jiwa entrepreneurship dalam birokrasi itu diterapkan. Kita sangat tahu bahwa peran wirausaha itu, para pengusaha itu sangat dibutuhkan dalam kemajuan peradaban di sebuah kota. Nah, saya tadi menyampaikan apresiasi bahwa hadirnya kepengurusan HIPMI yang baru ini itu terasa sekali proses pelantikan saja memperlihatkan bahwa HIPMI ini di era sekarang ini sudah sangat responsif dan visioner. Nah, kalau himpunan ini merupakan wadah yang sudah cukup lama, HIPMI itu adalah wadah independen dan non-partisan. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena memang anggaran dasarnya dia tidak boleh berpolitik praktis. Jadi saya berharap para pengurus yang baru tadi dilantik, dia betul-betul tampil sebagai pribadi-pribadi yang entrepreneur. Kehadirannya mereka diharapkan oleh pemerintah kota untuk menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru.
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Memang yang diperlukan hari ini adalah semangat yang luar biasa, karena di era pandemik ini banyak yang memang lagi drop, lagi terpuruk, tapi semangat entrepreneur ini, semangat bangkit ini dari keterpurukan ini harus tetap jaga. Makanya HIPMI harus mengambil peran itu sebagai tempat berhimpungnya pengusaha, dan banyak contoh pengusaha di HIPMI, mau itu BPD, bahkan BPP, yang bisa menjadi suri teladan kita untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi di daerah atau diri kita sendiri. Nah, harapan itu bisa menjadi cerminan kita untuk terus bertumbuh di menghadapi pandemi dan menghadapi krisis-krisis yang mungkin akan terjadi lagi. Ya, peran sertanya adalah pertama, makanya gaungnya HIPMI ini adalah kolaborasi, berhimpung. Makanya peran yang terpaling baik adalah bagaimana bisa menemukan saling interaksi yang baik, kolaborasi yang baik antara dengan beberapa pengusaha, dengan stakeholder. Ya, langkah awal sesuai arahan dari BPD Sulsel, kita akan rapat kerja. Konsepnya adalah rapat koordinat, rakorbit, rapat koordinat di bidang, bagaimana bidang-bidang akan membuat programnya sehingga akan dinaikkan ke level rapat kerja.